Innova Bensin. Kali ini kita akan memperbaiki masalah umum atau masalah yang sering terjadi pada unit Innova Bensin ini. Oke ya, pada bagian depan, bagian front case dari mesin 1TR ini, yang sering terjadi adalah kebocoran oli atau rembes oli di bagian depan sebelah kanan. Oke, ini kalau kita lihat dari bawah ya, maka akan terlihat jelas letak atau posisi kebocorannya, yaitu di bagian ya, bagian depan dari tutup front case ini, tutup rantai timing. Ini mobil Innova ini bukan hanya 1-2 unit saja yang seperti ini, tapi kita temui sudah ada puluhan ya, dengan penyakitnya sama, kebocoran pada bagian depan, dan ini sampai menetes ya, karena sudah lumayan parah kebocorannya. Jadi di garasi itu tetesan dari oli mesin ini banyak dan membuat oli berkurang, dan tampilan dari mesin basah seperti ini. Dan untuk perbaikannya ini tidak mudah, karena kita harus membuka tutup rantai timing ini, melepas radiator dan karter ya. Di sini juga harus dilepas wajib, karena di bagian sini bracket karter ini ada baut yang mengikat ke front case, sehingga karter ini harus dibuka, dan atasnya ini bracket dari karter ini juga harus dibuka. Lalu di bagian atas ini pompa power ini kita lepas, kita singkirkan ya, dan kompresor AC juga kita singkirkan, ini kita hilangkan, kita buang, kita lepas. Dan tutup dari cover atas mesin ini juga kita lepas. Jadi cukup banyak komponen yang harus dilepas untuk bisa membuka front case ya, karena letak posisinya di sini. Oke, kita akan eksekusi dulu. Thank you.
Untuk rekan-rekan yang ingin beli mobil Innova second ya, wajib dites atau di kolom bagian mesin sebelah kanan apakah ada kebocoran oli atau tidak. Karena untuk mengatasi atau menyembuhkan kebocoran oli tersebut cukup mahal dan cukup rumit. Ya, jadi ini nanti ini kita bersihkan lagi, lalu kita lem ulang ya, kita sealer ulang. Yuk. Jadi